Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Cedato, Sobat. Untuk kali ini saya sedikit menjelaskan tentang sumur saya yang bermasalah di tempo hari ya, ngebor di desa tetangga sana ya. Sampai sekarang pun airnya masih kecil. Jadi ternyata penyakitnya dari sibel, Sobat. Nah, ini pompa sibel yang saya beli. Ah, ini mereknya seperti ini. Kita nggak berani sebutkan merek ya, ini mereknya apa nggak berani karena nanti nggak enak sama produk yang lain ya. Kalau biasanya saya yang tidak ada masalah itu memang pakai Inoto, Sobat ya. Pakai Inoto lancar-lancar mawon ya, nggak ada masalah. Kita pengurasan pertama kita dur sampai 3 atau 4 jam nggak ada masalah. Ini sekarang saya pakai mesin yang ini, yang diameternya 3 in ya, karena kemarin yang saya bor diameter 3 in ya. Jadi treble, Sobat. Baru hidup 10 menit mati, baru hidup 5 menit mati. Nah, cara mengatasinya ya, ini kita coba dengan cara kita bersihkan aja kipasnya begini. Ini mesinnya udah tak tempelin gini, Sobat. Nah, ini mesinnya. Sedikit saya angkat ya. Ini kebetulan di rumah saya sendiri, Sobat ya, waktu membersihkannya. Ini mesin 0,75 diameter 3 in dan pipa yang saya gunakan casingnya juga 3 in juga. Ini hidup 3 menit mati, coba. Hidup kadang belum sampai 5 menit mati, kadang baru tet keluar air blok mati tek. Males membersihkan kipasnya ini karena banyak pasir juga. Tinggal kita gerak-gerakkan aja yang asnya ini. Udah itu kalau dia udah bergerak, asnya ini udah mau bergerak. Nah, ini kan udah mau bergerak ya asnya. Ini kalau kita hidupin ya bisa menyala karena mesin masih baru ya. Cuman masalah kebandelan masih kurang, Sobat, mesin ini. Ini kita masukkan ke drum semacam ini ya. Terus yang penting kita isi air agak penuh, yang penting pompanya tercelup ya. Setelah itu kita tes. Ini saya tali begini supaya nggak lari, Sobat, biar nggak nengok kanan kiri gitu maksudnya. Ini sementara kabelnya nggak saya bungkus ya karena cuman menghidupkan. Nanti kalau udah hidup kita dur sampai 3 atau ya 2 jam atau 3 jam lah, biar mesin ini udah benar-benar bersih gitu. Jangan ngidupin sebentar dimatikan, terus dimasukin sumur bor, kadang-kadang masih macet lagi. Ini sekarang saya hidupkan dulu. Pusing. Ini, Sobat, dia berjalan lancar ya. Ini kita biarkan sampai 1 jam atau 2 jam atau 3 jam nggak apa-apa, biar apa ya, kipasnya biar lanyah lah orang Jawa bilang. Oke, kita cek sekarang kapasitornya, kita perbesar ya. Itu kemarin kita pakai yang 0,25 bawaan mesin ini. Kita cek dulu kapasitornya, udah tak ubah juga, Sobat. Ini kebetulan di rumah Pak Cedarto, Sobat, rumahnya sangat sederhana ya.
Ini keluarga Pak Cedrata Supat. Yang anak pertama di dalam ya. Ini si kembar ini. Tinggal kerja. Ini yang nomor 2. Yang ini Aldo, yang itu Aldi. Yang ini anak nomor 2. Kita cek dulu. Kalau listrik sobat ya, yang ukuran 0,75 diameter 3N ya, maksudnya listrik yang 2 ampere pun masih mampu. Nah, listrik saya ini 2 ampere. Ini udah hampir habis sobat pulsanya ya, udah hampir habis itu. Mabrik mulu. Nah itu kan, jadi kemarin ada yang bertanya nanti kalau listriknya 2 ampere punya saya nggak mampu, ya nggak tahu mungkin. Ini apa namanya, MCB-nya ini lemah ya, diganti aja MCB-nya, biasanya langsung kuat. MCB yang ukuran serupa ya, maksudnya sama dengan bawaan PLN, biasanya udah lemah. Nah ini untuk kapasitornya sobat. Jadi kapasitornya yang bawaan mesin tadi itu, yang mesin tadi ini ukurannya kos 25 UF ya. Jadi ini kita besarkan 30 UF. Ini harusnya dipakai di satu HP ya, tapi enggak apa-apa kita besarkan 30 enggak apa-apa. Karena kalau pakai yang 25 ukuran 25 UF hidupnya agak kecil ya, Pak. Enggak tahu ya mesin ini kok baru dibeli kok treble, enggak tahu ya. Makanya ini coba kita ganti ininya, kapasitornya kita bikin, kita naikkan 5 lagi jadi 30 UF. Oke sobat, nanti kita masukkan ke sumur bor, bagaimana hasilnya di sumur bor, kira-kira masih sama enggak seperti yang dites di drum tadi ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa hasilnya memuaskan. Kalau untuk saat ini yang di sumur bor airnya masih kecil, ngipil sobat ya, pokoknya nggak puas lah pemilik. Jadi untuk saran saya ya, kalau ngeborin airnya ngidul ya jangan diterima ya, jangan diterima, harus keluarnya harus stabil besar gitu, baru udah kita terima, kita bayar gitu. Oke sobat ya, jadi sebelum mesin saya yang saya tes tadi itu dipasang, saya cuman ini memberitahukan hasilnya seperti ini ya. Jadi memang ini sumur bor dalam ya, bibit airnya juga dalam, berkisar sekitar 30-an meter ini. Pakai mesin setengah HP pasti kecil sekali ya airnya, nggak marem ya airnya. Ini pastinya ya pemilih juga kecewa gitu, kalau air seperti ini masa mau nggak diurusin ya. Jadi tetap kita harus optimis untuk kencang ya airnya ini. Ya gimana kemarin pakai mesin yang merek selain Inoto ngadat, kita mau beli yang Inoto masih endem 15 hari lagi ya, sumur bornya pasti macet ya. Ini hasilnya seperti ini. Oke sekarang mesin yang 0,5 HP ini kita cabut, kita ganti lagi yang mesin yang sudah di benerin di kokonya tadi ya. Kita cabut dulu sobat, nanti langsung kita ganti yang 0,75 loh.